Hai sahabat zodiak ID. Jenis kopi yang cocok berdasarkan karakter zodiak Cancer lain daripada yang lain. Sebelum lanjut, mari klik dulu tombol like dan juga subscribe dan juga lonceng agar kalian dapat update gratis dengan cepat di saluran YouTube ini. Ada banyak jenis kopi yang bisa dinikmati. Namun seringkali Anda dibuat bingung dengan apa yang harus dipilih ketika ke kedai kopi. Rupanya, pemilihan jenis kopi bisa didasarkan dengan karakter zodiak Anda lo. Mau tahu pilihan kopi yang cocok dengan zodiak Anda? Simak penjelasannya di bawah ini. 1. Aries, tanggal 21 Maret tanggal 19 April. Kopi yang cocok untuk Aries adalah Double Espresso. Double Espresso pas untuk kepribadian Aries yang berani dan sedikit impulsif. Double Espresso juga sangat dibutuhkan ketika Aries sedang menghadapi sebuah proyek besar. 2. Taurus, tanggal 20 April tanggal 20 Mei. Pilihan kopi yang cocok untuk Taurus adalah Mocha. Semua orang tahu bahwa mereka yang berzodiak Taurus adalah makhluk yang nyaman. Itu sebabnya Mocha bisa memuaskan selera Taurus. 3. Gemini, tanggal 21 Mei tanggal 20 Juni. Seasonal latte cocok bagi para Gemini. Dua kepribadian dalam diri Gemini selalu membutuhkan sesuatu yang berbeda setiap kali mereka ke kedai kopi. Umumnya, Gemini suka sedikit manis, pahit yang kuat. Tapi kadang selera itu suka berubah. 4. Cancer, tanggal 21 Juni tanggal 22 Juli. Bukan kopi, teh adalah pilihan minuman yang cocok untuk Cancer. Cancer adalah makhluk yang nyaman. Tidak ada yang mengingatkan Cancer pada rumah selain secangkir teh panas. Menyesap teh bisa membuat Cancer bergelut dengan buku dan selimut. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 22 Agustus. Affogato adalah jenis minuman yang cocok dengan karakter Leo. Kepribadian Leo menyukai segala sesuatu yang ekstra. Campuran espresso dan satu sendok es krim vanila sudah cukup membuat Leo terlihat apa yang dia sukai. 6. Virgo, tanggal 23 Agustus tanggal 22 September. Black coffee adalah jenis kopi yang cocok untuk Virgo. Orang menilai Virgo adalah pribadi yang anti omong kosong dan fokus. Itu sebabnya black coffee bisa menggambarkan bagaimana Virgo. Selain itu, black coffee bisa membuat Virgo lebih bersahaja. 7. Libra, tanggal 23 September, tanggal 22 Oktober. Vanilla latte cocok untuk mereka yang berzodiak Libra. Libra memiliki kepribadian yang mudah dan menarik. Tidak perlu banyak hal yang membuat Libra bersemangat. Kesederhanaan manis vanilla latte menggambarkan karakter Libra. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Ristretto merupakan jenis kopi yang cocok untuk Scorpio. Suntikan espresso yang diekstraksi dengan jumlah kopi yang sama dan setengah air. Hasil akhirnya kompleks dan gelap, seperti kepribadian Scorpio misterius. 9. Sagittarius, tanggal 22 November. Tanggal 21 Desember. Karakter Sagittarius bisa digambarkan dengan cappuccino. Sagittarius suka segala sesuatu yang mengingatkan tentang perjalanan eksotis anti ribet. Pada dasarnya cappuccino membuat Sagittarius memimpikannya petualangan selanjutnya. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Flat white adalah jenis minuman yang cocok untuk Capricorn. Kopi klasik dan kuat ini sangat cocok untuk Capricorn. Flat white menggambarkan kepribadian Capricorn yang tidak suka keributan dan elegan. 11. Aquarius, tanggal 20 Januari tanggal 18 Februari.
Green tea latte adalah pilihan yang cocok untuk Aquarius. Biasanya, Aquarius selalu berpikir di luar nalar dan berani jadi yang berbeda. Aquarius akan senang menikmati green tea latte yang original. 12. Pisces. Tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Untuk zodiak yang satu ini, pilihan kopi yang cocok adalah caramel macchiato. Pisces selalu menginginkan sedikit rasa manis untuk memulai hari. Namun Pisces juga perlu sesuatu yang membuatnya tetap membumi. Itu sebabnya, Pisces membutuhkan macchiato, kombinasi dari espresso, susu, sirup vanila, dan karamel. Sekian prediksi kopi dan minuman hangat untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.